warga sipil berusaha bangkit setelah serangan Rusia di Chernihiv, Ukraina. Warga sipil berusaha untuk membangun kembali kehidupan mereka setelah serangan gencar yang dilakukan oleh militer Rusia di kota Chernihiv, Ukraina. Di distrik Yahidni, 20 menit berkendara ke selatan kota Chernihiv, sebuah hotel terlihat masih berdiri meski mengalami kerusakan yang signifikan di bagian atapnya. Bangunan itu tampak rusak parah di bagian atap dan terlihat beberapa bagian temboknya yang mengalami keretakan. Kota Chernihiv merupakan daerah yang dekat dengan perbatasan Belarusia. Kota ini tidak luput dari serangan militer Rusia. Ribuan warga sipil terpaksa bertahan hidup tanpa listrik, pemanas, air, dan makanan, sehingga menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan selama perang Rusia-Ukraina ini. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam kalian di kolom komentar.